balik lagi di channel gue, Vivi Aboy. Kali ini gue mau ngasih tahu info buat mudik. Buat lo yang mudik, apalagi mau ke Pulau Sumatera kan, mau ke Lampung, mau ke Palembang, pasti lo lihat Merak kan, lo belum pernah mau ke Pulau ini. Nah, gue mau ngasih tahu buat lo yang mau naik kendaraan pribadi. Soalnya pengalaman gue pribadi nih ya, jujur aja. Malam gue berangkat jam 1, nyampe tol itu sekitar jam 2-an. Dan itu macet total, parah. Sekitar 200 meter doang. Itu jalan 200 meter, apa yang ya gak? Ya, gue dikasih katanya, kalau mau lancar, ambil keluar itu tol Cilegon Barat, nanti ambil kiri, terus dijamin. Soalnya pas macet gue ngeliat, gue kan liat atas tuh, nah yang bawah gue itu lancar. Itu aja sih tips dari gue, mudah-mudahan buat lo pada yang mudik, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, dilancarkanlah perjalanannya. Jangan lupa juga buat cek kondisi kendaraan lo, cek makanan lo, kalau puasa ya, janganlah. Siapa lagi coba? 2 jam, dari jam 2 naik kapal jam 11. Kan kalau macet gak enak kali. Nih format lightingnya original. Jangan lupa juga buat like, comment, subscribe, share juga video gue ini biar teman-teman lo yang mudik atau yang gak mudik bisa tahu infonya kan. Gue sering terima update juga di channel gue. And finally, sayonara.